Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Selamat pagi sahabat Explorer. Sekarang saya berada di area Kiara Condong. Akan melihat kembali rumah-rumah warga yang terdampak dari jalur ganda yang akan direncanakan oleh PT KAI. Namun hari ini saya akan melihat dari sisi sebelah selatan. Dan ikuti saya sahabat Explorer, mohon support dan dukanya bagi warga-warga yang terdampak dari proyek jalur ganda yang akan dilakukan oleh PT KAI. Check this out. Nampak dari depan sahabat Explorer, rumah warga sekitar sebagian besar atau kurang lebih 90% sudah dikosongkan oleh pemiliknya. Dan kita tunggu saja kapan dimulainya pembongkaran ini oleh dinas setempat atau dinas terkait atau di sini PT KAI sendiri. Sekarang saya sudah berada di area selatan yang akan terkena dampak juga dari progres jalur ganda yang direncanakan oleh PT KAI, dan saya akan melihat ke depan sedikit sahabat Explorer. Dan nampak juga sahabat Explorer, bangunan-bangunan warga sekitar telah dirobohkan ataupun diambilnya puing-puing yang bisa dipakai kembali di rumah selanjutnya. Dan saya pun akan berjalan hingga batas akhir dari dekat rumah sinyal di area selatan. Ikutin saya sahabat Explorer. Thank you.
Dan ini adalah batas dari pemukiman dengan rumah sinyal yang berada di selatan area stasiun Kiara Condong, sahabat explorer. Biasanya bisa dipergunakan untuk jalan keluar, tapi saat ini disimpan kayu-kayu dari sisa rumah warga sekitar. Mohon izinnya sahabat explorer, saya akan mencoba masuk ke rumah warga yang telah ditinggalkan oleh penghuninya. Dan nampak seperti ini sahabat explorer. Mungkin warga sekitar sudah pasrah dengan apa yang akan terjadi, dan barang-barangnya pun sebagian besar sudah diambil oleh pemiliknya. Mungkin siap dirobohkan oleh dinas terkait atau bagaimanapun, saya tidak bisa menjelaskannya sahabat explorer, mohon maaf sekali. Tapi seperti inilah yang nampak dan terlihat. Dan sekarang saya sudah berada di area selatan dekat stasiun Kiara Condong. Sebagian besar pun di area ini terkena dampak juga sahabat explorer. Dan mohon support dan dukungannya dan doanya bagi warga sekitar. Semoga selalu diberikan ketabahan, semoga selalu diberikan kekuatan, semoga selalu diberikan kemudahan rezeki. Dan sekaligus menutup penelusuran saya di pagi hari ini. Mohon maaf apabila ada kekurangannya. Kritik dan sarannya tulis di kolom komentar. Pesan saya, tetap cintai alam semesta, tetap cintai di sekeliling kita. Support selalu channel Widya Sena Explore agar sedikitnya bisa memberikan informasi edukasi bagi kita semua. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di vlog berikutnya.